Dan lagi waktu niki pun awet kapan wonten niki? Ah, pun kirangan mau kula lair pun wonten niki. Nggih. Okay. Mboten ngetok. Mboten ngetok. Semua orang agam apa Bu? Semua orang agam, semua biasa apa? Agam saking mendet royon, saking gulung sumur ya. Mendet wonten dropping air bersih, wonten? Oh jereng wonten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di kandang serang, tepatnya di sekitar jembatan Kali Genteng di kandang serang, dan sekarang saya akan jalan-jalan melanjutkan perjalanan ini dari kandang serang. Rencananya saya mau ke Bojongkoneng. Ini Bojongkoneng adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kandang Serang. Dan di sini kita mendapati kondisi jalan yang terus naik ya, dan kebanyakan naiknya juga tajam ini sob. Ini kita terus naik. Kita lihat rumput-rumput pada menguning. Jalan dari Desa Kandang Serang ini ke selatan itu naiknya cukup tajam sob. Ini juga nikung dan naik. Terus naik. Jadi kalau di Lambur itu ketinggiannya, ini jalannya melotot. Oke, ini sebagian ruas jalannya mungkin karena masih labil, jadi ada yang ambles ya. Di tambal ini naik-naik terus sob. Jadi kalau di Lambur itu ketinggiannya sekitar hampir 300 mdpl, ini sekarang mungkin sudah 400an ya, atau mungkin lebih, karena naik-naik terus ini. Kalau di sini itu banyak bakul sayur keliling ya. Kalau di tempat saya di daerah bawah itu biasanya bakul sayur ya, kebanyakan perempuan ya, wanita. Tapi kalau di sini karena medannya yang cukup berat, kebanyakan bakul sayur di sini itu laki-laki sob, wong lanang. Keliling di desa-desa pelosok-pelosok sampai di tempat yang mungkin medannya itu sulit,
karena naik turun dan kadang-kadang menemui jalan yang rusak. Setelah ini ada jalan ke arah kanan atau ke barat. Itu jalan menuju Lor Agung yang tembus ke daerah Watu Kumpul, desa mana? Medayu, kalau nggak salah. Jadi kalau desa Bojongkoneng itu ada di sebelah barat daya pusat kecamatan Kandang Serang, desa Kandang Serang. Jaraknya sekitar 5 km. Ini mana ini ya? Saya agak pangkling. Ini nampaknya keblenderang ini. Kelewat ya. Saya belok, oh ini ke Bledriang. Jadi ini ada gang ini ya, masuk ini jalan menuju ke desa Bojongkoneng. Ya, kita sekarang di desa Bojongkoneng, ngebut ya. Ini kalau ke Bojongkoneng itu turun ini jalannya sob, dan turunannya itu tajam ya, nukik ya. Kalau bicara soal perbatasan itu, kalau di sebelah utara desa Bojongkoneng ini berbatasan dengan desa Kandang Serang, juga desa Lor Agung. Terus kalau sebelah timurnya itu ada desa Notogiwang dan desa Bubak. Terus di sebelah selatannya ada desa Garung Wiyoro. Ini kita melewati jalan yang menukik sob. Hati-hati ya. Ini saya pernah kesini. Waktu itu nikung dan nukik. Saya boncengan sama istri saya. Jadi kalau berdua itu bobotnya ya sekitar 150 kilo. Wah, ini benar-benar ini nuki nikung. Nah, pas pulangnya naik itu enggak kuat. Motornya enggak kuat. Jadi salah satu harus turun. Karena motornya motor kecil ya. Ini saya sendirian saja ini, dan motornya kebetulan CC-nya agak sedikit lebih besar ya, jadi aman nanti kalau mau naik pulangnya. Ini masih nukik terus. Itu ada perbukitan yang nampak gersang ya. Itu di sebelah baratnya ya. Jadi kalau di sebelah baratnya itu berbatasan dengan desa Telaga Sana, sudah masuk desa di kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Jadi ini, iya, ini kita sudah selesai menurunnya sob. Kandang Serang itu ada di sisi sebelah barat, paling barat dari Kabupaten Pekalongan. Sudah berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, tepatnya Watu Kumpul kalau di sini. Di sini kalau sudah musim kemarau, musim ketigo itu seperti ini sob.
Konon ini adalah daerah yang kalau musim kemarau itu rawan kekurangan air. Ini sawah-sawahnya juga seperti itu, mengering. Nah, di sini itu ada batu sob. Ini saya mau melihat batu gede, gede banget. Besarnya itu sebesar rumah. Nanti kita akan ke sana nih. Rumahnya juga rumah yang besar ya, bukan rumah RSSS. Nah, ini di sini kita mendapati kontur tanah yang landai di sini. Di sini gardu apa namanya? Jaganya itu bagus-bagus. Bentuk bangunannya ya. Pos ronda gardu. Nah, itu batunya sudah kelihatan. Batunya segede rumah. Ini di Dusun Karangtuang. Namanya Dusun Karangtuang, sob. Saya berhenti di sini. Mati pet ini ngali watu niki. Nggih. Jenengan ngertos critane niki, Bu? Mboten. Kula mboten ngertos critane niki. Mboten lagi waktu niki pun awet kapan wonten niki? Ah, ampun kirangan mong kula lair pun wonten niki. Oh, nggih. Nggih, mboten ngertos. Mboten ngertos nggih. Nggih, mboten. Nggih awet riyen nggih. Semanten niku agenge awet riyen. Ya kados semboten anu mboten mepel ageng wong ampun manten ageng semonten. Nggih. Niki sak omah sak griya piyambak niki nggih. Nggih, sedriya niku. Wong kaya gede watu gede. Ya. Apa ceritane nang ora ngerti. Apa triyen nggih Ibu nggih? Pun boten sembrat. Itu kita lihat di atas batu ada bendera, itu bendera ukuran normal itu. Jadi bukan bendera kecil, itu bayangkan itu segitu kalau untuk perbandingan ya. Sakit nggih. Nggih, lha niku biasane apane kae. Medale sanging pundi, Bu? Dari kawan ten ambalan mriki. Oh. Medamel dolanan lare-lare alit apane sonten. Sakit meh. Sakit maneke nggih. Nggih, sakit. Niki sawahe kering nggih, Bu nggih. Niki napa? Sawahe tadah hujan nggih. Niki kondisi sumure pripun Bu ngriki Bu? Ah, sumure ya wonten aset. Mun sat nggih. Oh. Ini kondisi batunya seperti ini, sob. Sak omah dhewe iki sob. Ini dukuh Karangtuang. Sawahnya kering ini, retak-retak.
Sulit di sini, sulit air ya. Sawahnya retak-retak. Oh. Kering dia dipoto. Nggih. Sumure pripun, Bu? Ini biasanya sumure ngagem napa, Bu? Nggih. Sumure ngagem sumur biasa napa ngagem saking mendhet toyone saking gunung napa mboten? Mboten, saking sumur nggih. Tenggriya lap niki sane iki mboten wonten toya. Mun anu nggih. Kula nyedot mriki kang teng lepen. Mendhet. Nggih, mendhet teng lepen. Wonten dropping air bersih wonten? Mboten. Oh, dereng wonten. Dereng. Tenggriyan sampe teng mriki tapi mboten dados kagak pripun. Air mboten nane sih. Ngeriki termasuk sing daerah ingkang toyone rada diangin nek ketiga nggih. Oh nggih. Pokoke terang 3 minggu mawon pun asat napa malih niki pun kawan wulan nggih. Wulan. Mboten 17 dintenan. Oh nggih. Sing asih terang terang. Mboten ate udik Jawa nggih. Nggih. Nggih niki ningali watu niki Bu. Kok saged ageng. Saking no pringgo. Oh. Nggih. Ibu. Boleh kan derek foto? Nggih. Terus IPN derek foto. Ya wis sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.